Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Hidayat Nur. Dan kali ini gua mau ngasih tutorial gimana caranya mainin game Tsubasa, apa sih namanya ya? Captain Tsubasa Rise of the Champion pakai stick. Ya, karena kebanyakan udah disetting sticknya, tapi tetap nggak bisa juga. Nah, itu masalahnya tuh. Oke, yuk, simak. Gubanko, laris, manis, praktis. Oke, pertama-tama teman-teman download dulu file namanya x64 yang buat 64 bit ya, kalau Windows-nya 64 bit. Kalau Windows-nya masih 32, downloadnya yang 32. Download di mana sih? Banyak di Google lu ketik aja x360CEX64 atau enggak x360CE, udah gitu aja. Nanti bisa ketemu tuh, langsung tinggal download doang. File-nya juga ringan, cuma 3 MB. Nah, terus kita copy. Kita buka file di mana sih, apa namanya, game Tsubasanya itu lo install ya. Misal, kalau gua install di sini. Masalah. Sini. 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 Nah, terus lo masuk ke game data. Lu paste di luar sini. Tek, udah nih. Nanti bakal nongol kayak gini kan. Bakal nongol kayak gini nih. Ini enggak ada nih. Ini 1 2 3 ini enggak ada nih. Cuman ini doang. Terus ntar lu klik dua kali. Lu klik dua kali. Nanti dia bakalan disuruh install. Suruh install tuh. Ntar enggak bakal nongol kayak gini. Ntar awalnya cuma suruh install doang. Lu pilih aja install dulu. Install, beres segala macem. Terus lu setting ininya nih. Tombol-tombolnya nih, tombol-tombolnya segala macem tuh, tuh ya, tuh, tuh, tuh ya. Oke, nah kalau udah lo save, lo close, nanti dia bakalan nemu nih kayak gini nih. Dia bakal keluar tulisannya namanya X input 9, X input underscore 1, nanti awal itu bakalan cuman X input underscore 1. Jadi nanti awal kayak gini nih. X input gini. Nanti awalnya bakal gini. Nah, teman-teman supaya bisa dimainin di Tsubasa di rename. Jadi X input 9 0. Sembilan underscore 0, enter. Nah, nanti kalau udah kayak gini teman-teman langsung main gamenya aja, otomatis bakal langsung bisa kok. Oke, segitu dulu tutorial dari gua. Terima kasih udah nonton. Kalau emang belum bisa atau ada yang salah atau gagal atau gimana, bisa komen di kolom komen atau langsung DM gua di @ayazaki. Oke, terima kasih, gua pamit. Assalamualaikum.